Satu dekade mata Najwa, kita bisa apa? Indonesia butuh anak muda. Saya bersama dengan tiga menteri kekinian, mas-mas menteri yang juga masih muda. Saya hanya minta satu kata untuk anak muda. Mas Tama. Maju. Maju. Mas Erik. Berjuang. Berjuang. Mas Nadiem. Merdeka. Merdeka. Boleh saya minta untuk ke depan? Boleh saya minta untuk ke depan berdiri bersama-sama karena ini adalah akhir dari acara malam hari ini. Satu dekade mata Najwa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Boleh saya minta teman-teman yang lain, teman-teman saya di awal juga untuk berdiri. Seperti biasa teman-teman, di setiap akhir mata Najwa selalu ada catatan. Tapi kali ini saya ingin membacakan catatan ini bersama dengan teman-teman semua, teman-teman yang sudah bergerak di bidang masing-masing, teman-teman yang sudah berkarya, dan semoga teman-teman yang juga menyaksikan di sana, yang di Ciputra Artpreneur dan yang menyaksikan dimanapun juga bisa bergerak sama-sama, karena sekali lagi Indonesia butuh anak muda. Inilah komitmen kami bersama, catatan Najwa. Bangsa yang besar bisa menghargai orang-orang biasa dan tindakan sehari-hari yang sepintas tak istimewa. Tokoh yang bertindak besar memang bisa amat menentukan, tapi tanah air tumbuh oleh tindakan rakyat di keseharian. Segenap kita semua memang mutlak bekerja, yang penting percaya dengan kita punya tenaga. Kita adalah para komandan kecil diri sendiri yang sepenuhnya bergerak dengan inisiatif pribadi. Setiap waktu berharga untuk menyulam yang menjelang bersama anak muda yang selalu berani menerjang. Keagungan selalu tersusun dari hal-hal yang sederhana, padupadan langkah kecil yang akhirnya bertiwikrama. Mari berbareng bergerak sedari sekarang generasi pemenang yang enggan jadi pecundang. Dengan berhimpun kita berdaya, kita bisa apa? Bergerak sama-sama. Dengan berkumpul kita bertenaga, kita bisa apa? Menghidupkan Indonesia. Satu dekade mata Najwa, terima kasih banyak teman-teman. Bekik menebal terjadi.